256 pengungsi Wamena kembali mendarat di Makassar. Sebanyak 256 warga pengungsi dari Wamena, Papua, kembali mendarat di Makassar, diangkut dengan pesawat Hercules C-130 milik TNI AU. Jumlah 256 orang yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak diangkut dengan dua kali penerbangan, Kamis 3 Oktober 2019. Saat tiba di Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin, mereka langsung didata dan diberi makan. Penerbangan pertama mendarat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah, yang mengangkut sebanyak 81 orang yang 17 diantaranya turun di Makassar. Selebihnya melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur. Penerbangan kedua mendarat pukul 12.40 waktu Indonesia bagian tengah, dengan jumlah pengungsi 175 orang yang 69 diantaranya turun di Makassar dan sisanya ke Jawa Timur.